Tío Daniel Fernández. Ya, lah itu kan tarik keluarkan gitu kan. Ibu tuh bisa loh pesenan. Dan mulai bisa ini. Padahal mau ini wes pokoknya tarik long leg. Terus mulai ibu mulai ada semangat. Terus akhirnya terus ya masih kadang masih ada sisa-sisa ibu itu aduh kayak barang kayak maneman yang kisah kisah nganggu itu kan dia manggu bapak ABC dandi itu kan barang-barang dandi apa ini badan seakhirnya ya kita di titik yang ketika harus itu rumah dijual kita harus pindah, kita pindah ke mana ya Bambu Apus dah start dari situ. Ibu menjadi dirinya sendiri. Bahkan foto-foto bapak pun dulu nyelet kan itu nangis terus foto-foto bapak apa atau pas bapak situ. Itu akhirnya masuk dimasukin ke mari dan ibu gak lihat lagi. Kalaupun lihat ya senyum senyum dia ini kenal kita. Tapi nggak ada terbawa. Aku melihat itu gitu loh. Aku juga ingin memang tapi masih ada satu bajunya dia yang terakhir. Oh. Terakhir dipakai sama handuk. Kalau baju ketika dia meninggal itu kan aku mau nyimpan juga agak ngeri ya karena dia berapa jam ya dia nggak ada takutnya air mayat itu kadang-kadang nggak ngeri ya kan jadi penyakit kan. Karena pas orang ibu mau disimpan pakaiannya enggak. Karena kan dia meninggal jam 2 dimandiin jam udah 12 jam kan. 11 jam ya udah ini kan gak sehat ya simpan juga 5 kilo gak apa-apa uang sebenarnya ya aku belajar untuk mantap kuat-kuat dolar oh nek ku tak kuat tak jono nilaine tak sempat tak kuat tak jono biar nek ana sing kendem enggak kok jangan tanda rusa itu ada isinya ke serene makanya aku taruhnya di luar rumah ojo enggak tahu ya katanya kan suka itu kan dari tandu ya kan enggak tahu itu kan juga peninggalan dari mama nah itu juga ketika barang-barang ibu ya barang-barang ibu kita gak ada yang mau nyimpen loh jadi kita mau kasih-kasih aja akhirnya Mbak Rin kan diambil sama Mbak Rin ya kono barang semua aja penjin lo nangis wah dia mau nangis kalau akhirnya kita udah gak lihat lagi waktu rumah itu masih ada setiap kesana juga aku sedih aku nangis jadi ya gimana ya saya juga nggak melihat lagi. Makanya Bodanmu juga ngomong kan, Evi kenapa nggak dikremasi aja sih bang kelaku udah beres kamu selesai. Kalau anak cucu mau merawat di makam, nggak. Dan gitu masih ngelihat masih nangis kayak dengan gue nih udah nggak lihat lagi, nggak ngurusin lagi. Bodanmu selesai Bodanmu di mana gue nggak lihat lagi. Ya memang aku kalau setiap ke makam masih nangis. Kayak gitu lah. Ini Bodanmu. Iya. Ini kan kayak Bodanmu gitu juga. Masih aja. Kamu apa enggak? Aku mah udah enak Darmu udah enggak ngurusin gua ntar enggak mikir. Ya aku kurang dari siapa maksud dia buat apa ini ngomongnya artinya sih kaya kapan gue bebak jenok tak ajak ya kok ono nyauri kok sorry jengkeng
semua. Cuma apa batinku. Ellen saya kira yang kerap kan Ellen bu. Ed, oh. Yo, macam lagi. Lagi nang saya tu kira, kata saya kalem-kalem tapi jahplak soal ngono kira kamu lah nek. Jadi aku ingin kira Ellen kira, aku tiga ibu suruh apa kira semua. Yo, ni Ellen kira lucu tapi rak. Orang anu lho, orang ekspresi ini emang. Iya, terus dia ngomong apa jenengnya? Asal nyeplak, tapi tenan. Terus suaranya gak drabel ya. Kayak nyak. Tapi anak ya aku paling seneng kuwi aku wis kapan-kapan ge entes sekolah tekok nang kan kuliah siang aku ngajak ngajak si Lia kan Mbak Lia ya mau ning jeko lungo ben aku mbek rene kan mulai kerja ngono lungo gak emosi karena ki ya, aku biyen ki seneng ngono tapi aku lebih suka aku nek ning Pondok Gading ki lho ning restoran sing cedak kantorku kan restoran paling apik kok makanane enak ya aku mesti kursi bulat yang kita tuju kan nek jam pulang kantor sok sepi terus dentingan musik gitu saya pernah request lagu Stelin tuh lagu Sweet Memory Stelin sebenarnya lunggu ngono mangan ngono lo biar aku seneng ngono langgahan tuh sekarang oh sambil ya biar nek lunggu ngono aku cek nangis ya ambil selamu ya orang sak gembeng orang sak gembeng ya cuman hati ini gitu kok kayak iris gimana iya ya gitu deh kadang-kadang dibawa bercanda gitu kadang-kadang jero-jero-jero percaya cepet banget gitu kan cepet banget gitu loh. Iyo. Ya aku ngeke ben kan ini ben mantau terus ya. Pas seminggu itu kan aku langsung ngurus bengkes, langsung ngurus rekening, rekening langsung ngurus ini. Bayar kembali aku langsung kirim ini. Wah gercep ya Vicky. Pindahin pindahin dana dengan udah apa gini FF itu lah F udah jadi nih udah beres semua kapan udah wah gercep banget kamu ya kalau soal oh iya hebat loh tak langsung tak rampung ya kan aku mengesampingkan ya tak beres beres apa yang bisa cuman aku tinggal satu aku belum ngurus surat kematian di dukcapil itu dong kan nanti mesti ganti kakak, iya mesti ganti kakak tapi kan jad, yang lain-lainnya semua udah gak ada yang mesti ini lagi kecuali memang nanti ganti kakak juga aku belum memerlukannya nanti kan apa sih, sebabnya gak ada yang oh iya, nek sek aku kan maksudnya cuma nanti maksudnya gak harus dalam waktu dekat ini cuman aku nanti mungkin kerjaan aku agak lega, aku cuti. Kenyataannya gak lega-lega malah tambah padat tuh. Iya aku mesti om yang Plumpang kono Plumpang terus Pertamina aku rupungkul iya iya itu kan iya kan itu nanti yang di Jogja di apa kan turunnya ke kedua negeri itu kan harus ada itu pas kemarin tuh kalau sifatnya masih perpanjangan belum perlu gitu kan aku mau ngurus ya tujuannya untuk itu kita masih ada
yang dari emak gitu kan, yang dari sini kan nggak masalah. Iya, jadi apa ini bongkar, ya bongkar gudang itu salah satu cara untuk apa ya, belajar melepas, belajar untuk tidak sayang dengan benda. Karena gini kan, kayak Pak Yogi gitu ya, dia kan dulu dia kan koleksi dentara, dia sayang gitu. Waktu itu siapa ya, mertuanya aja pengen jam itu, dia sayang menurut pokoknya dia pertahankan tuh jempolnya, koleksi itu benda-benda yang dia tata, yang dia ingat. Suatu hari kan rumahnya kebanjiran sampai atap, rusak semua ya kan. Dari situ dia belajar, aku ketika orang tua dan orang tua aku sopong apa tante sahabatnya tapong lah, aku gak kasih, aku jadi orang kikir gitu. Tapi ketika ini semua banjir sampai atap yang pulau Nangka, kan rumahnya kan yang pulau depannya pulau Nangka, semua udah gak ada artinya lagi. Iya, untuk apa mempertahankan sesuatu yang fana? Si Henny kan juga gitu, Johnny Henny, oh, koleksi-koleksi pakaian gamisnya dia kan, wah, oh, zaman emang tuh bangga-bangga ini, tuh kan misalnya tuh kau kuning yang masih boleh lah suka ini. Suatu hari kan daerah penduduk ini kan kelelep pemain, wes rusak kape, nggak ada yang bisa selamatin. Karena saat itu dia nggak ada di situ, dia di luar kota. Yes, gondes ya sekolah, yes gondes tuh keli-keli mana kan? Nanti bilang nggak ada artinya, pi, nanti kayak sumbangan kelambi bes dulu-dulu gitu kan, terus dia diusikan ke Ciawi. Kalau Ciawi kita pernah kesana kan, kan karyawannya Pak Darmo kan, suruh tinggal di sana dulu, suruh tinggal di sana dulu berapa bulan tuh dia tinggal di Ciawi, membawa baju-baju sumbangan ya kan. Di sana udah nggak, walaupun dia kan cuci ya lumpur semua ya, itu dia belajar lepas gitu. Jangan pernah terikat pada sesuatu, karena itu dengan adanya itu Tuhan menunjukkan gak ada, bukan apa-apa gitu. Ketika kamu, ketika itu badan masih bagus, kamu berikan kepada seorang, itu kan jauh lebih berharga daripada sekarang kamu pertahankan, terus hancur gitu kan. Kalau koleksi tasnya dah yang mau jutaan itu semua gak ada artinya, dan gak ada yang bisa selamat dalam hitungan jam. Ya, nah aku belajar untuk itu. Ini ya, aduh, mana-mana. Ah, coba bekas paker sing batu nih, apa sing kayu nih, gerahnya nih. Ayo, untuk apa ya, ini sini. Aku gunain gak? Enggak. Udah. Dalam ini aja, kita berkata ini. Apa tau mereka bakal orang lain yang berguna? Iya sih. Tapi kalau suatu hari nanti kita tidak tahu, besok kita hidup. Benar juga, makanya saya ya udah seserah kali yang ini deh. Sambil tapi nak Irman be Vespa memang kutahankan. Karena itu dua benda yang disayang. Dan itu juga punya Santoso lebih dari kamu. Selama aku masih bisa merawat, nah, sekarang sih aku nggak merawat, cuma aku nggak mau apa-apa dulu sampai suatu hari nanti aku. Karena lepas itu juga nggak gampang, harus aku benerin dulu. Bahagia itu jauh lebih berat, ribu-ribu kali lebih bahagia dari kamu di sana. Ya, aku belajar begitu. Itu juga kan tuh mengajarkan kayak buah sulung. Perpuluhan itu kan butuh keikhlasan yang, karena kalau kita gajinya dikit, perpuluhannya rakroso ya, wo. Oh, 10% yang sekian, oke. Okay. Tapi begitu makin besar kan, wah, kosong. Dengan gaji makin besar, misalnya kita beli mobil kan berarti ada cicilan, oh. Wah gede semuanya itu ya, rata-rata ikhlas. Tapi sebenarnya ya itu ujian gitu. Kamu ditambahkan, karena Tuhan gak perlu duit kita. Tapi yang Tuhan perlu adalah
keikhlasan kita, ketulusan kita, supaya kita nggak terikat pada yang mana. Aku tadi belajar ya, nek tuku-tuku tuh aku juga udah banyak berkurang. Aku belajar nggak ada yang harus dipertahankan. Benar nggak sih aku pemikiranku kayak gitu? Aku udah melihat banyak kesaksian gitu, udah lepas gitu. Nah, itu kan gudang tuh, lagi itu kan juga barang-barang yang bahkan di Pak Santoso ada pun juga dia sebenarnya pengen bongkar, tapi juga gak ada energi gitu loh, gak ada tenaga, belum ada sempet juga. Dia bolak-balik pengen bongkar, pun pengen bongkar gudang, tapi barang macam-macam lah ya gitu. Ya, itulah wo, baiknya Tuhan ya, waktu mau lepas bengkel aku gak nyari, gak apa, Tuhan kirim, tiba-tiba orang mau ambil alih. Benar gak sih? Ya kan? Langsung dari situ. Terus ini juga aku lagi mikir ke siapa ya ampun kok kono jenis anak ulone apa kono kan kono sarang apa kono ya ampun udah ngerti atap kono kan bilang di sini apa wain Tuhan tiba-tiba pas aku ikut kul aku pas ku ya kalau-kalau yang banjir itu ada juga gak sih ya kono-kono kan kalau cari cukong nih pemerintahan ku aku lagi mikir gak boleh baca kapan. Aduh, kenapa cari orang lain? Cerita Eva. Ini Pak Leo Steven. Evi, kalau cari apa-apa tuh di kul kita. Banyak yang bisa. Kul kita nih, orangnya gercep apa aja mau. Udah, Evi, ngapain cari orang gak kenal. Oh iya, emang siapa? Langsung kan. Oke, okay, diam-diam. Itu kan hari Sabtu ya. Oke, okay, hari Minggu. Hari Minggu. Hari Senin ya. Senin pagi kesana, nanti kita rapikan. Gitu nanti tunggu ini aja deh, tunggu saya ada kamu makan. Terus nanti kelamaan ya udah Senin, akhirnya Senin sama cuman kan pakai pertama tekor nanti ya sampai video callin ini video call bukan dulu taruh luar gitu kan wakai sampah yuk. Iya Tuhan kirim gitu orang-orang yang terus pasar ngangkat kasur-kasur gue kan aduh bocah 11 biaya aku mah udah pak cari aja nyewa L300 soalnya apa, biar mobil saya bisa masuk nanti Pak Omar 2 L300 Pak Omar pinjam ini ya nanti kita bayar deh ngapain bayar pakai seharian pakai aja bebas gratis itu orang gereja juga ya pakai aja udah beberapa hari pakai aja tuh tapi ini ya 300 Pak Umar ada suruh pakai malah nggak mau dibayar. Oh ya begitu. Nah, terus dia penyangkut. Ini saya kan aku banyak banget. Karena Tuhan baik tuh. Aku bilang ke Eva aku di mana sih? Jadi aku nggak usah pikirin. Kayak Pak Leo, anak sini tuh emang kayak gitu. Ada tuh keinginan tangannya loh. Ya, kalau dia pergi sendiri ya gitu nah, mereka gak ikhlas gitu dia milih nanti menek-menek ngecat atau segala macam lu tangannya kotor kaku ya aku cuma terpesona aja dengan cara Tuhan gitu ya bisa dikirim orang saat yang tepat gitu ya yang tak impikan gudangku lega gitu ya udah padam burung kan karena ada bebas-bebas kan Pak Leo gak pernah dijual ini punya almarhum kalau ini mah Evi aja nanti bikin keputusan gitu kalau saya kan kemarin sifatnya memang kelihatan barang-barang yang udah gak gunain itu kan juga Evi sendiri yang jadi dipilah-pilahannya loh bu pas aku rana di video MBDE oke okay. Mama ya mana masak kopi dewe masak banyu dewe pas aku buka kulkas kok tiba-tiba ada gak es batu aku rata gak es batu iya terpesona gitu loh dan kirim orang-orang yang bisa dipercaya loh bukan orang lain bukan orang jauh orang dari lingkungan kita yang memang dan dia begitu kan apa takon itu memang paling iya ini nggak cuma baik
suruh apa dia pasti langsung jalan. Itu kalau terus punya cepat deh kalau cari-cari nggak usah kayak yang lain dulu dari lingkungan kita kan, lingkungan kita juga kan orang-orangnya ya mereka juga bukan orang punya alam kan rumahnya tapi juga dekat sama orang sendiri gitu kan ya juga sih. Alia pinter bu, itu pelakon kue di lembut daerah gimana? Sebekas ileran di kolong nih, jadi di gergaji sama dia bagian lubangnya aja, terus dia, dia potong lagi, ditambel, terus di gimana sama dia di dempul kecilnya bu, kompon apa seperti lagi rata.